Daun ketumbar, daun bawang, cabai merah, telur bebek, saus ikan, tiram yang udah dicuci bersih, tepung tapioka, bumbunya garam sedikit, setengah sendok teh kaldu, sedikit lada bubuk. Let's go to the cooking. Cuci bersih tiram dengan tepung jagung biar amisnya hilang dan hitamnya itu hilang. Setelah bersih kita tiriskan. Jangan terlalu encer ya. Tambahkan telur, kacang, daun ketumbar. Tengahnya kalau sudah matang kita akan balik ya. Sudah matang kita angkat.